Where's Loki? I am Loki of Asgard. Hello guys, bersama lagi di channel saya Dirangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Loki episode 1, sebuah series yang baru saja dirilis pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Buat kalian para penggemar Avenger pasti tahu karakter yang satu ini, di mana dia adalah adik angkat dari Thor yang memiliki kekuatan ilusi yang sangat kuat. Namun di series ini Loki diketahui ditangkap oleh sebuah organisasi bernama TVA atau Time Various Authority. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya, guys. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan pada tahun 2012. Saat itu, Loki terlihat telah ditangkap oleh para Avengers. Namun, ia kemudian berhasil menggunakan Tesseract untuk kabur dari tempat tersebut. Lalu Loki pun sampai di sebuah gurun yang terletak di Mongolia. Saat baru saja tersadar, beberapa orang berseragam tiba-tiba datang menggunakan sebuah portal dan langsung saja menangkap Loki. Singkat cerita, ia dibawa ke sebuah tempat yang bernama TVA atau Time Variant Authority. Dan di bahasa Indonesianya adalah OVIV atau Otoritas Varian Waktu. Tapi di sini saya sebutnya TVA aja ya. TVA sendiri adalah sebuah tempat yang tercipta akibat perang multiverse yang sangat besar dan membuat garis waktu melenceng dari jalur aslinya. Kemudian tiga penjaga waktu pun muncul untuk memperbaiki semua garis waktu itu. Lalu tiga penjaga waktu pun menyatukan garis-garis waktu tersebut menjadi satu garis, di mana terlihat di seluruh multiverse, orang-orang akan berjalan dan melewati garis waktu yang sama. Namun ada juga orang-orang licik yang membuat garis waktunya sendiri. Dan orang-orang itu, mereka sebut dengan nama varian. Nah, si Loki ini dituduh telah menjadi seorang varian. Itulah mengapa ia ditangkap dan dibawa ke TVA. Proses melencengkan waktu ini akan menyebabkan peristiwa yang disebut dengan nama Nexus, yang akan membuat perang kembali terjadi. Setelah itu, Loki pun dibawa ke sebuah tempat persidangan. Di sana, ia dinyatakan bersalah karena telah membuat garis waktu untuk kepentingannya sendiri. Loki yang tak terima dengan keputusan itu mencoba untuk kabur dengan menggunakan kekuatannya. Namun apa daya, kekuatannya itu tak berfungsi di TVA. Ia pun akhirnya mendapatkan hukuman, yaitu di-reset. Di sini kita belum dijelaskan apa maksud dari di-reset itu. Apakah ia akan dibunuh atau akan dibawa ke garis waktu yang benar? Kemudian seorang pria bernama Agent Mobius membawa Loki ke ruangannya. Mobius adalah seorang agen TVA yang bertugas untuk mengejar varian berbahaya yang akan menyebabkan perang multiverse terulang kembali. Di ruangan itu, Mobius menunjukkan beberapa rekapan cerita dari kehidupan Loki selama ini. Di tengah-tengah rekapan itu, ternyata ada video yang menunjukkan masa depan dari Loki, di mana saat itu ibunya yang sangat ia sayangi akan terbunuh. Hal itu tentu saja membuat Loki sangat marah. Di saat itu juga, Loki masih berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Namun apa daya, ia tak bisa melakukannya, karena ia menggunakan sebuah kalung yang diberikan oleh TVA, dan membuatnya mengikuti gerakan dari sebuah remote yang dipegang oleh orang-orang TVA. Sehingga ia pun tak mampu bergerak bebas sesuai dengan keinginannya.
Kemudian seorang petugas TVA menghampiri Loki dan Mobius di ruangannya. Petugas itu memanggil Mobius dan membawanya ke tempat lain. Di tempat lain, petugas dan Mobius lalu berdebat tentang Loki, di mana petugas itu menegaskan kepada Mobius untuk segera meriset Loki dan tidak berbincang terlalu banyak dengannya. Setelah itu, Mobius pun kembali ke ruangannya. Tak diduga, Loki telah kabur dari ruangan tersebut. Bersama dengan itu, ia juga baru menyadari bahwa Loki telah kabur dan membawa remote-nya. Tak butuh waktu lama, beberapa petugas TVA dan Mobius dikerahkan untuk mencari Loki di segala sisi. Di waktu yang sama, Loki pergi ke arah lobi untuk mengambil test ride miliknya, yang sebelumnya ditahan oleh penjaga lobi. Penjaga itu pun segera memberikan test ride tersebut kepada Loki. Dan saat Loki melihat laci dari petugas itu, ia begitu terkejut melihat Infinity Stone yang terkumpul di sana. Infinity Stone yang selama ini ia anggap sebagai barang terkuat di alam semesta, di tempat itu ternyata hanya menjadi barang biasa. Hal itu kemudian membuat Loki berpikir bahwa tempat itu adalah tempat terkuat di alam semesta. Di saat itu, para petugas pun berhasil menemukan Loki di sana. Namun dengan remote-nya, Loki bisa dengan cepat berpindah dari tempat tersebut. Loki ternyata sampai kembali di ruangan Mobius. Di sana, Loki kembali melihat rekapan video dari masa depan miliknya yang akan terjadi padanya. Ia melihat ibu, ayah, dan bahkan saudara angkatnya, yaitu Thor. Dan video yang terakhir adalah Loki saat itu sedang berada di tangan Thanos. Setelah video itu berakhir, petugas TVA kembali menemukannya. Mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan. Dengan cekatan, Loki membuka kalungnya dan memasangkannya pada petugas tersebut. Ia pun kemudian mengirim petugas tersebut ke tempat lainnya. Setelah itu, Loki pun akhirnya termenung karena tak ada jalan keluar untuknya dari tempat tersebut. Bahkan, Infinity Stone saja tak berfungsi di sana. Ia pun kembali bertemu dengan Mobius dan menerima tawaran kerjasama dengannya. Di mana Mobius membutuhkan dewa penipu seperti Loki untuk menangkap seorang varian yang sangat berbahaya. Karena varian yang berbahaya tersebut ternyata adalah Loki sendiri. Film diakhiri dengan diperlihatkan keadaan pada tahun 1858 di Salina, Oklahoma, di mana di tempat tersebut beberapa pasukan TVA dibantai habis-habisan oleh seorang bertudung yang ternyata adalah Loki sendiri. Mungkin itu adalah sosok Loki dari semesta dan dimensi waktu yang lain. Oke, sampai sini dulu ya untuk episode satunya. Jawaban dari episode 1 ini akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Jadi supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.